Assalamualaikum para kecomania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jaipul Kicau. Dan untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu tentunya kan kawan. Ini kurang lebihnya, bukan kurang lebihnya ya, emang tanggal 9 September. Nah kalau jam ini kurang lebihnya jam 1:30 siang kan kawan. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya saya sedang berdiri di parkiran motor belakang. Untuk kesempatan video kali ini kan kawan, saya akan menuju kiosnya Pak Jabu. Karena sudah lumayan lama juga ya saya tidak mampir ke kiosnya Pak Jabu. Dan kebetulan untuk kemarin ada yang minta katanya untuk update harga burung kenari. Maka untuk hari ini saya akan menuju kiosnya Pak Jabu, akan melihat stok burung yang tersedia di kiosnya Pak Jabu ini ya kan kawan, khususnya untuk burung kenari. Apakah untuk hari ini stoknya tersedia? Nah ini untuk lokasinya ada di lantai 1 kan kawan. Kalau tadi dari parkiran motor tinggal naik saja kemari. Karena letak posisi kios Pak Jabu itu ada di lantai 1 Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan kiosnya yang paling panjang kan kawan ya, tidak ada lagi di Pasar Bung Pramuka di lantai 1. Kios yang paling panjang itu adalah kiosnya Pak Haji Abu. Nah ini Kang Febi lagi ngapain nih? Kang Febi boleh saya ganggu? Boleh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat semua. Boleh saya izin update harga burungnya Kang Febi? Sangat diperbolehkan. Alhamdulillah diperbolehkan. Nah Kang Febi, sebelum saya update harga burungnya nih, saya mau nanya-nanya dulu untuk pengiriman ataupun pemesanan gimana? Untuk pengiriman dan pemesanan seperti biasa Kang Bisa. Gimana? Burung apa? Terus nanti lokasinya mana? Tentuin ongkirnya Kang Ujang. Oh, jadi untuk ongkir ditanggung siapa Kang? Ditanggung pembeli tentunya. Ditanggung pembeli ya. Jadi intinya untuk pemesanan ataupun pengiriman melayani. Melayani seperti biasa. Seperti ya, biasanya ya. Oke, kalau untuk tukar tambah Kang Febi? Calling-calling dulu Kang Ujang kalau tukar tambah. Jadi wajib calling-calling dulu ya kalau yang ingin tukar-tukar tambah burung ya. Oke, intinya mah masih melayani Kang Febi ya. Masih melayani juga. Oke. Nah, kalau yang ingin pantau langsung datang kemari Kang Febi, dari mulai jam berapa sampai jam berapa sih buka tutup? Setiap hari Kang Bisa. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya. Oke, kalau begitu mah saya mohon izin pantau burungnya saja Kang Febi ya. Oke. Terima kasih banyak. Yuk kan kawan, kita langsung aja pantau pilihan burung yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya Pak Jabu ini. Tepatnya ini di hari Sabtu tanggal 9 September. Ada pilihan burung apa saja. Namun seperti biasa kan kawan, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Oke kan kawan, nih untuk pantauan pertama buat kalian yang lagi nyari burung kenari pilihan seri loper. Ini yang masih bahan ya, umur kurang lebih 2-3 bulanan dari pilihan warna gelapnya. Campur ya kan kawan, pasti ada pilihan jantan, ada betina. Tinggal pilih-pilih saja sesuai dengan keinginan yang kalian lagi cari. Mau jantan, mau betina, tinggal pilih-pilih saja, dilihat dari pennya. Biasanya kalau jantan itu menonjol ke atas, dan kalau betina biasanya tidak menonjol ya kan kawan, ataupun menonjol tapi mengarahnya mengarah ke ekor. Kalau jantan biasanya juga paruh dan juga untuk garis mata biasanya sejajar. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, bukan 100% ya kan kawan, mungkin 70%an untuk kebenarannya. Kadang-kadang juga kalau kenari yang bahan mah meleset ya. Sekarang ditiup ataupun dilihat pennya menonjol, tapi kadang-kadang dia berubah. Jadi tidak heran ataupun tidak aneh, jangan aneh ya kan kawan, kalau berubah seperti itu. Stok aman, tersedia pilihannya ya. Umur kurang lebih 2-3 bulanan nih yang masih bahannya.
Untuk harganya sekarang kan kawan cukup dibanderol dengan harga 75.000 saja. Selain warna gelap, ini juga ada pilihan seri loper warna cerahnya. Tuh, warna cerah mah ternyata banyak ya kan kawan, untuk warna cerah mah satu kandang. Dua. Nah, terus tiga kandang ya kan kawan. Nih ada jambul-jambul nih berapa-berapa ekor. Untuk nah ini warna gelap jambul dan ini warna kuning ya, warna kuning jambul. Dari seri loper warna cerahnya nih, stok masih tersedia beberapa kandang, berarti banyak untuk kesempatan hari ini mah. Masih campur juga ya kan kawan, umurnya kurang lebih 2-3 bulanan. Untuk posisi ada pilihan jantan, ada betinanya juga karena masih campur. Nah kurang lebihnya seperti ini untuk pilihan burung kenari seri loper warna cerahnya. Umur juga sama, kalau yang masih bahan seperti ini kurang lebihnya 2-3 bulanan. Dan untuk harga per ekor kan kawan cukup dibanderol dengan harga 110.000 saja. Untuk pilihan warna cerah seperti ini, bebas pilih ya. Mau warna polos ataupun warna bon, jantan, betina juga untuk harga sama. Kurang lebih pilihannya seperti ini. Pilihan warna putih dari seri loper juga yang masih bahan ataupun yang masih anak, stoknya juga aman. Masih ada pilihannya ya kan kawan, seperti ini kurang lebih pilihannya. Campur juga pasti ada pilihan jantan ada betinanya. Untuk harga sekarang kan kawan kenari pilihan seri loper warna putihnya ngabisin stok aja nih, tinggal beberapa ekor. 1, 2, 3, 4, 9 ekor ya kan kawan kurang lebihnya. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 140.000 saja. Dan untuk pilihan warna panda stoknya juga masih aman. Nah kurang lebih seperti ini kan kawan pilihan burung kenari seri loper warna pandanya yang tersedia pada untuk hari ini di hari Sabtu. Campur juga kan kawan, PST ada pilihan jantan ada betinanya. Untuk harga kan kawan sekarang cukup dibanderol dengan harga 180.000 saja. Berlanjut untuk kalian juga yang lagi nyari burung kenari pilihan seri AFS yang masih bahannya ya, stoknya juga untuk hari ini tinggal 5 ekor saja untuk pilihan burungnya. Nah kurang lebih seperti ini untuk pilihan warnanya, ada warna gelap, warna star blue, dan 3 ekor pilihan warna cerah. Ini campur ya kan kawan, ada pilihan jantan ada betinanya juga. Untuk harganya kan kawan kenari pilihan seri AFS karena ngabisin stok aja. Per ekornya cukup dibanderol dengan harga 180.000 saja kan kawan. Bebas pilih warna, mau warna cerah, warna star blue ataupun warna gelap. Harga sama ya. Pilihan burung kenari betina siapan, stoknya juga tersedia kurang lebih seperti ini nih untuk pilihan burung kenari betina siapannya. Ini dari seri loper ya kan kawan. Ada warna putih, warna gelap dan juga tuh pilihan warna cerahnya. Jadi untuk kalian yang ingin ternak burung kenari ataupun yang lagi nyari burung kenari betina siapan, kalian juga tinggal merapat saja datang langsung kemari ke kiosnya Pak Jabu. Dan kalau ingin informasi lebih lanjut mah ataupun yang ingin pemesanan mah silakan
tinggal hubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya ya kan kawan. Biasa 100-an, kalau yang warna putih 150. Oh, berarti warna cerah 100 juga. Berarti kan kawan, untuk pilihan seri loper betina siapan seperti ini, mau pilihan warna gelap ataupun warna cerah, harga sama ya, cukup dibanderol dengan harga 100.000 saja. Kalau untuk warna putih, nah itu ada warna putih satu ekor, untuk harga cukup dibanderol dengan harga 150.000 saja. Nah kalau ini makan kawan, pilihan burung kenari betina siapan dari seri AFS, stoknya hanya ada 3 ekor saja, dan untuk pilihannya warnanya seperti ini. Untuk harga per ekornya cukup dibanderol dengan harga 180.000 saja. Bebas pilih juga ya yang mana saja untuk harga sama. Dan untuk kalian juga yang lagi nyari burung kenari pilihan, ini merlok ya, merlok yang masih bahan, ada merlok, ada juga bone merlok kan kawan nih. Kang Pepi jantan ini. Pilihan jantan semua ya. Oke, 3 ekor pilihan jantan semua, untuk harga berapa? 200. Untuk harga per ekornya itu dia kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 200.000 saja. Itu gak hitam lah, gak apa-apa. Oh, jadi masih bisa nego. Masih bisa kopi hitam gelas kecil. Itu negonya ya. Oke. Mendingan kopi gelas gede aja. Ntar gak bisa tidur ya. Oke, ini untuk harganya kan kawan di angka 200.000, dan juga untuk harga masih bisa nego. Yang lagi nyari burung kenari warna merlok seperti ini, silakan tinggal merapat saja kemari ya kan kawan. Siapa tahu nih burung ada yang cocok di hati kalian. Berarti untuk kenari bahan dan juga untuk kenari betina siapan sudah saya update semuanya. Kita menuju ke kios sebelah untuk melihat pilihan burung kenari yang sudah gacoran. Seperti biasa kan kawan, dari pilihan seri loper ya. Kang Ipin. Nah, di sini untuk pilihan burung kenari yang sudah gacoran. Ini sama juga ya kan kawan, kiosnya Pak Jabu. Karena di kios lantai satu yang paling panjang itu adalah kios Pak Jabu ya. Oke, seperti ini kan kawan, pilihan burung kenari yang sudah gacorannya nih, pilihan warna star blue. Nah, ini pilihan warna gelap. Warna cerah juga tersedia. Untuk pilihan burung kenari seri loper yang sudah gacorannya, itu ada warna star blue jambul nih kan kawan, satu ekor nih. Ini warna cerah masuknya. Nah, ini pilihan warna gelap seperti ini kan kawan, kurang lebih pilihan burung kenari seri loper warna gelapnya. Untuk pilihan masih aman, tinggal merapat saja, datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya ya kan kawan. Dengerin bunyinya. Perhatikan irama lagu, durasi, dan juga untuk cengkoknya. Nah, ini yang barusan bunyi, warnanya seperti ini. Termasuk warna cerah ini. Ada juga pilihan warna panda di atas. Tuh warna star blue kencang banget volumenya kan kawan nih, yang di kotak nomor 2 ini ataupun di kandang nomor 2, di kandang susun ini tepian warna star blue nya tapi tidak sebanyak seperti biasanya ya. Tuh pada kosong. Apa Kang Ibrahim? Oh, jadi untuk hari besok, hari Minggu, stok burung kenari yang sudah gacoran akan turun kembali ya, ataupun akan bongkaran kembali. Oke, jadi itu untuk informasinya kan kawan.
Hari besok, hari Minggu, Kang Ibrahim ya. Hari Minggu di kiosnya Pak Jabu akan bongkaran lagi pilihan burung kenari yang sudah gacoran dari seri lovernya. Pasti dengan berbagai macam pilihan warna tentunya Kang Ibrahim ya. Oke Kang Ibrahim, saya tanya-tanya dulu untuk harganya nih. Jadi masih belum ada perubahan banget ya. Untuk loper warna gelap masih di angka 300. Terus loper warna cerah 350.000 dan untuk warna star blue sama ya 350.000 juga. Warna putih 300 berapa? 375.000 untuk warna putihnya. Kalau untuk warna panda? Panda 425. 425.000. Ya, oke. Gacor, pokoknya langsung gacor. Langsung gacor, bisa dipantau langsung kemari ya, Kang Ibrahim ya, pilih-pilih burungnya. Pantau, dengar suara, cocok bari. Oke. Itu juga untuk harga mah masih seperti biasa, masih bisa nego Kang Ibrahim? Iya, biasa. Masih biasa ya. Oke, kalau itu mah tinggal nego-nego saja kan kawan, karena harga belum patokan ya, mati ya. Oke, jadi dengerin dulu suaranya, cocok burungnya. Harga belakangan tinggal nego saja Kang Ibrahim ya. Oke. Nah, kalau harga jadi sekarang besok malah enggak jadi. Benar ya, benar. Yo, itu dia kan kawan untuk harga burung kenari yang sudah gacoran dari seri lovernya yang tersedia untuk hari ini dan hari besok juga ya. Saya ingatkan kembali, akan kembali turun lagi dengan stok terbarunya. Jadi untuk kalian yang lagi nyari burung kenari yang sudah gacoran dari seri lover ataupun yang masih bahan, langsung saja merapat kemari ya kan untuk pilih-pilih burungnya. Burung zebra pinausi kan kawan, pilihan jantan semua. Ini stok hari ini tinggal 4 ekor. Kurang lebih seperti ini untuk pilihan burung zebra pinausinya. Untuk harga pilihan jantan seperti ini kan kawan, per ekornya cukup dibanderol dengan harga 100.000 saja. Terus pilihan burung red siskin kan kawan. Nah, ini red siskin ada jenis klasik dan juga jenis dilut. Tapi ini kondisi burungnya ataupun itunya betina. Kurang lebih seperti ini kan kawan pilihan burungnya. Untuk harga burung red siskin klasik ataupun dilut yang sudah dewasa seperti ini jenis kelamin betina, cukup dibanderol dengan harga 200.000 saja. Nah, ini untuk pilihan burung red siskin jenis klasik dari jenis kelamin betinanya. Ini yang pasti pada muda ya kan kawan. Stok aman. Untuk red siskin jenis klasik yang muda ini pilihan jantan. Berapa? Untuk harga per ekor kan kawan cukup dibanderol dengan harga 400.000 saja. Terus ini mah dilut. Nah, dilut pilihan jantan juga, masih muda juga kan kawan untuk posisi burungnya. Berapa dilut? Untuk dilut yang masih muda seperti ini kan kan pilihan jantan, cukup per ekornya dibanderol dengan harga 500.000. Ini ada double dilut kan kawan, double dilut pilihan jantan juga yang masih muda juga. Harga berapa? Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga 600.000. Pilihan burung cordon blue juga kan kawan, stoknya masih ada. Nah, ini campur, ada pilihan betina, ada pilihan jantan. Bisa dibedain dari warna pipi, di warna merah di pipi. Nah, ini Kang Huri lagi megangin yang jantan ya, di pipinya berwarna merah seperti itu kan kawan. Kalau yang betina mah polos, tidak ada warna merahnya. Stok aman ya untuk pilihan burung cordon blue ini, masih tersedia pilihannya. Berapa Kang Ri? Satu pasang, satu setengah. Oke, untuk harga satu pasangnya ya kan kawan, masih dengan harga 1.500.000 saja dari jenis burung cordon blue ini. Nah, ini untuk dilut betina kan kawan, dari jenis burung red siskin betina siapan. Dilut betina siapan berapa?
Untuk harga kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp350.000 saja. Oke, ini kan kawan untuk pilihan burung red sea skin double dilute. Double dilute yang sudah gacoran ya, itu sudah bunyi. Dan ini untuk klasik. Klasik yang sudah dewasa pastinya juga sudah gacor juga. Untuk pilihan maman tersedia pilihannya. Ini yang double dilute ya. Double dilute rajin kan kawan, berarti ini benar-benar sudah dewasa, sudah rajin bunyinya. Sudah gacoran ya kan kawan. Nah Kang Pebi ya, untuk harga burung red sea skin mulai dari klasik dulu yang sudah gacoran kena harga berapa? 1 juta. 1 juta yang klasik ya. Oke, terus yang double dilute? Yang double dilute-nya 1,5. 1.500.000. Itu yang sudah benar-benar dewasa, sudah benar-benar gacor ya. Hanya dewasa tapi gacor kan. Oke, itu. Yang dilute ada? Yang dilute untuk yang gacoran kosong. Oh, kosong ya. Iya. Oke, ini di sampingnya mah apa ya? Mulai ya. Ini apa ini? Itu tuh. Nah, ini mulai ya. Mulai siskin kan kawan, stoknya juga masih ada. Oh, tentu mabung. Oh ini yang mabung itu belum beres. Jadi mulai siskin pilihan jantan lagi mabung ya kan kawan, belum beres mabungnya. Untuk harga berapa? Oh tapi udah terpantau ngeriwik lagi. Oke, terpantau sedang ngeriwik lagi. Untuk harga berapa kan? 750.000 kalah saja kan kawan. Untuk harga mulai siskinnya pilihan jantan. Terus ada pilihan apa lagi dari jenis burung pinnya yang tersedia untuk kali ini di Kesa Pajabu? Kita cari lagi ke dalam. Biasanya sanger, blackstrut, Mozambik ada. Oke, berarti kita ke yang kelihatan dulu nih. Ini cewek ataupun betina siapa? Sanger ya. Sanger. Tersedia pilihan. Untuk harga berapa Kang Pebi? 400 aja Kang Ujang. 400.000 betina siapan dari jenis burung sangernya. Nah ini mah apa ini? Blackstrut. Oh blackstrut betina siapan juga ya. Betina siapan blackstrut. Nah ini pilihannya Kang Pebi ya. Ada 5 apa berapa? Ada 5 ekor semuanya. Untuk harga per ekor seberapa? 600. Oke, 600.000 bebas pilih. Bebas pilih kan kawan. Pilih yang untuk yang paling cantik di antara yang cantik. Jadi milihnya yang cantik di antara ya, yang paling cantik ya. Oke, untuk pilihan ada 6 ekor semuanya dari jenis burung blackstrut betina siapan ya. Yang jadi blackstrut ada? Kan Kang Ujang Rizky banyak. Ada juga. Yang di rumah apa yang di kios nih burungnya? Di rumah kalau gacoran. Yang gacoran ada di rumah ya. Oke, karena tidak bisa dipantau, untuk harga berapa? Harga 1,5 Kang. 1.500.000. Berarti kalau yang di atas ini nih Kang? Ya, bahan riwikan. Oh, bahan riwikan. Berarti ini benar-benar pilihan jantan ya? Oke, pilihan jantan dari jenis burung blackstrutnya. Oh, ini di atas juga. Kandang kuning kan sendiri Kang Ujang, kalau blackstrut ya. Oh iya ya. Nah, ini untuk kandang kuning tapi agak jauh ya. Lagi ngeriwikan kawan. Berarti untuk burung blackstrut ini bahan sudah terpantau riwikan, stoknya aman. Aman sekali. Untuk harga seberapa Kang? Harganya cukup 800.000 Kang Ujang. 800.000 ya. Oke. Jantan bonusnya ngeriwik rajin. Bonusnya ngeriwik rajin. Kalau untuk sanger di mana sanger? Yang bahannya. Oh, sebelah sini. Nah, ini untuk pilihan burung sangernya kan kawan. Yang masih bahan ya Kang Pebi ya. Ini udah ketahuan jantan betinanya apa belum? Kalau dari sana sih aku pesennya jantan. Tapi di sini memang belum kepantung riwik. Ya saya jualnya jemblingan aja. Jemblingan aja ya, karena emang sanger mah agak susah ya. Harus kayak blackstrut, harus denger ngeriwiknya. Oh jadi harus denger ngeriwiknya ya. Pokoknya untuk burung sanger hari ini pilihannya aman ya kan kawan. Tinggal pilih-pilih saja, datang langsung kemari untuk pantau-pantau billingnya. Ataupun pilih-pilih burungnya ya. Untuk harga berapa sanger Kang? 400.000 ya. Oke, itu untuk burung sangernya di angka 400.000. Nah ini Mozambik bahan. Kalau sanger yang gacor ada nggak? Kosong. Oh kosong, nggak ada ya. Berarti untuk sanger mah hanya ada betina siapan dan juga yang bahan ya.
Oke, ini pilihan jantannya kan untuk burung Mozambik. Bahan ya, Kang ya? Bahan, Kang. Hitungannya masih bahan. Yang sudah kepantau bunyi. Yang mana nih, Kang? Ini. Oh, yang itu udah. Ini yang sudah terpantau rajin bunyi. Oke, nah ini yang jantannya. Sudah kepantau. Udah, tapi ini kakinya agak itu, Kang Febi ya. Agak kekurangan tuh. Oh, iya. Jari-jarinya. Berarti harga dikurangin dikit kalau yang ini ya. Kalau yang normal berapa, Kang Bebi? 400.000. Berarti kalau yang ini lebih kurang dari 400.000 ya. Oke, tinggal calling-calling aja. Nah, ini untuk yang betinanya sama apa enggak harganya? Beda. Kalau untuk betina seperti ini berapa? Biasanya kemarin aku jualnya 300, bumbu tinggal satu-satunya, ya, 2,5 lah, nggak apa-apa. Oke, jadi karena tinggal satu ekor saja, jadi satu dijual dengan harga murah saja ya, 250.000 saja kan kawan untuk Mozambik betina seperti ini. Stok hanya ada satu ekor. Buat rebutan lah inilah. Oke, buat rebutan ya. Iya. Ini normalnya di angka berapa, Kang Bebi? 300. Oh, 300-an ya normalnya. Soalnya udah dewasa. Ini jadi berarti udah siap jadi induk, Kang Bebi ya. Bukan kalungnya udah kelihatan ya, ada kelihatan kalung-kalungnya. Jadi kalau untuk membedakan Mozambik jantan betinanya makan kawan, bisa dilihat dari kalung di bawah leher ya. Kalau betina ada kalungnya, kalau jantan tidak ada, polos ya. Nah, seperti itu untuk membedakannya. Beda sama sanger. Kalau sanger sama Dachshund harus ke pantong riwik ataupun kedengeran bunyinya ya kan kawan, untuk membedakan jantan sama betinanya ya. Pilihan burung Gol Amadin, stoknya juga tersedia seperti ini kan kawan, pilihan jantan. Ada berapa ekor semuanya nih, Kang? Satu. Berarti ini limited edition ya, cuman satu ekor saja. Pilihan jantan lagi mabung juga. Iya, kepalanya. Kepalanya lagi pada dorong bulu ya. Lagi pada numbu bulu. Berapa nih, Kang? 750. Oke, itu dia untuk harganya kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 750.000 saja. Pilihan burung Gol Amadin, pilihan jantan seperti itu. Hanya ada satu aja ya. Oke, berarti untuk jenis pinma dan juga habis berarti ya. Udah berarti. Nah, kan kawan, mungkin untuk kesempatan video kali ini juga cukup saya rasa sekian dulu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Kang Febi, terima kasih banyak waktunya hari ini. Saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Kang Febi selalu sehat dan semua kru yang bertugas di sini selalu sehat intinya ya. Dagangannya tambah laris manis, burungnya cepat habis ataupun cepat laku. Jangan habis karena mati ya, tapi habis karena laku, Kang Febi ya. Oke. Intinya mah duitnya tetap ngumpul ya. Iya, Kang. Buat muter. Buat muter lagi. Terima kasih banyak, Kang Febi, waktunya ya. Saya undur pamit. Oke, yuk kan kawan, kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.